Balik lagi sama gua Steve Isiba. Gua lagi ada di Edinburgh, di kota Edinburgh. Ini ibu kota Skotlandia, Edinburgh ini. Nah, di sini gua lagi mau jalan-jalan explore kota tua, mau kasih tahu ke kalian kalau lagi ada di Edinburgh kemana aja. Kalian mesti ke kota tua. Jalan-jalan di sini. Ini bagus banget, banyak banget tempat-tempat bersejarah, bangunan-bangunan tua. Sama di sini tempatnya kalau kalian mau belanja di kota tua ini. Nah, gue mau kasih tau ke kalian oleh-oleh apa isi yang kalian pingin beli kalau lagi ada di Skotlandia mau bawa pulang ke Indonesia. Kayak ini, kalian mesti beli ini nih, Harris Tweed nih. Ini Harris Tweed ini made in Skotlandia. Itu nama desainernya, Harris Tweed. Jadi ada pulau di Skotlandia itu namanya Harris. Nah, dibuatlah Harris Tweed. Dia produksi juga kayak kain wool, bahan-bahan wool. Nah, makanya dinamakan dengan Harris Tweed. Dia produksi juga, nah ini tartan nih namanya. Jadi motifnya kotak-kotak. Skotlandia dengan terkenal dengan tartannya. Bagus buat oleh-oleh. Nah, ini gua lagi di kota tuanya. Di sini rame, di sini selalu rame kota tua ini. Banyak banget turis-turis pada datang ke sini. Itu depan itu udah pusat kota tuanya. Di sini juga banyak gang-gang yang bisa kita telusuri di sini. Di sini juga banyak banget restoran, kafe, atau kalian yang mau ikut tour kayak tour hantu, mau pengen ngeliat hantu, ada kota bawah tanah juga di sini, di Edinburgh ini, atau mau afternoon tea di dalam bis ada juga di sini. Nah, ini gue lagi nunggu mau nyebrang nih. Oh, ini dia hijau. Itu lagi ada pertunjukan musik, alat musik tradisional Skotlandia. Whisky juga. Nah, mesti kesini kalian. Kalau kalian yang doyan whisky, mesti beli whisky di sini. Atau whisky testing. Di sini juga ada whisky testingnya. Nah, ini jual whisky nih. Lengkap. Nah, itu free tour tuh. Kalau free tour di sini itu gratis, cuma kasih tips lah.
ada gereja yang terkenal di Edinburgh ini. Dulu Ratu Elizabeth sebelum diberangkatkan ke Inggris, dia kan meninggalnya di Skotlandia, terus dibawa ke sini ke gereja ini, disembayangkan di sini, baru diberangkatkan ke London. Oh ya, nama gerejanya itu St. Giles Cathedral. Ini juga ada tour nih. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, ghost tour nih. Ini dia nih, ke dia tuh, ke tempat itu tuh. Ghost tour. Jadi keliling di kota tua ini, yang pengen ngelihat hantu. Itu dia tournya tuh. Nah, kalau jalan lurus ke sana, itu ke Edinburgh Castle. Nah, ini juga ada bar. Ini bar, termasuk bar tua di Edinburgh nih. Deacon Brodie's Tavern. Banyak kan yang foto-foto tuh. Di telepon box. Oh, ini dia nih, guys. Ini dia yang gue bilang, shortbread. Sama kalian mesti beli ini nih, shortbread nih. Nah, di sini pusatnya. Kalau kalian mau beli cenderamata, oleh-oleh buat dibawa pulang. Di sini nih, kota tua. Banyak banget toko-toko souvenir dijual di sini. Dari postcard lah, dari jaket, tartan, fridge magnet. Sebutin, banyak banget pokoknya di sini tempatnya. Nah, ini gue mau kasih tau ke kalian toko yang jual souvenir untuk beli oleh-oleh. Kalau di situ kan banyak tadi tuh. Nah, tapi ini tempatnya lebih banyak pilihannya. Nah, jadi gue mau ngajak kalian ke sini. Sama di sini dekat. Kalau kalian pingin makan dengan suasana gotik, suasana-suasana angker, kesini. Ini dia. Oh, ini apa nih? Oh, ini ada. Coba kita lihat dulu nih. Ada gua depan. Ini lagi. Oh, ini dia nih. Namanya Boswell Court. Ini restoran Witchery, ini dia. The Witchery by the Castle restoran. Nah, jadi di dalamnya itu suasana gotik. Kayak angker-angker begitulah suasananya. Menunya menu Skotlandia. Itu dia main course-nya. Ini Scott beef 60 pound sama potato sama sayuran loh. 60 pound itu sekitar kalau dirupiahkan 1 jutaan. Tapi ada juga sih yang murah-murah. 36 pound. Ada juga afternoon tea-nya. Mesti nyobain kemarin nih. The Witchery Restaurant. Pokoknya banget itu depan itu Edinburgh Castle deh. Sama kalian kalau mau nyobain whiskey tester di sini, masuk dari sini nih. Ini dia namanya tuh The Scotch Whiskey Experience. Ke dalam deh. Sama tempat yang gue mau kasih ke kalian, tempat beli souvenir yang bagus-bagus di sini nih. Ini ada orang Skotlandia nih. Ini dia namanya tuh The Tartan Weaving Mill. Ini yang jual tartan. Lengkap juga. Ada cangkir, ada fridge magnet, ada postcard, pokoknya lengkap deh. Nah, depan itu Edinburgh Castle deh. Nah, ini dia nih. Ada payungnya juga. Ini lengkap. Ada topi. Nah, ini dia nih. Oh, ada musik lagi. Ada musik. Ini juga ada tasnya tuh. Cuma harganya sih agak mahal, 139 pound.
berarti sekitar 2 jutaan ya. Ini dia Harris Tweed yang tadi gue bilang, bagus-bagus kan modelnya. Ini baju Skotlandia, baju spek apa, baju rugby tuh buat bayi kan lucu kan. Ini dia scarfnya. Tuh di sini lengkap tartannya, halus lagi nih, kashmir. Ini ada lagi tuh tas, ada sarung tangan. Nah ini ada bonekanya nih, jual-jual boneka. Ini dia ada biskuitnya juga, shortbread. Kalian mesti beli aja deh. Nah di sini lengkap yang tadi gue bilang, tempatnya ini Weaving Mill. Banyak pilihannya. Barangnya juga berkualitas. Ini ada Sloki. Ada tempat whisky tuh. Ini berapa nih? Coba lihat ya. Berapa nih? Gak ada harganya. Oh iya nih yang tadi gue bilang ini. Jadi setiap tartan itu desainnya beda-beda. Tuh. Ini diterangin nih. Kayak ini nih. Biru, hijau, stripe merah itu Mackenzie. Tartan Mackenzie. Ini beda lagi nih. Hijau, stripe biru, apa tadi purple. Ini tartan McIntyre, itu McIntosh, beda-beda. Ini juga ada Kennedy tuh. Nah jadi setiap tartan itu banyak jenisnya, desainnya banyak, jadi beda-beda. Namanya itu beda-beda, jadi dari kayak klan lah, klan. Kalau kita apa ya sebutannya ya, sukunya ya, dari suku mana kayak begitu. Gedungnya juga bagus ya, warna-warni. Kalian juga bisa ke atas tuh, jalan ke atasnya tuh. Nah itu dia toko Harry Potter tuh. Masuknya ngantri gitu. Kalau ke atas itu National Gallery tuh, depan sana tuh. Itu kalian bisa ngelihat benar-benar bersejarah. Ini depannya ada makanan Korea nih. Corn dog. Tepokeyaki. Oh ya. Can I try the masih corn dog? Yes, please. Never tried before Korean food. What is that? It's a tteokbokki. Tteokbokki. It's a spice rice cake. Okay. And how much for that one? We have three sides for six, one portion for 12. It's a big portion. It's a big portion. Okay. And what is that one there? It's a pinky. We was before, but the was it finished? Trouble, so. All right, corn dog. We have a waffle. Waffle. No, can I try that one then? Corn dog and the tteokbokki please, yeah. Jadi itu kebetulan ada kayak kios gitu sih, makanan Korea. Jadi gue belum pernah nyobain makanan Korea. Daripada gue ke Korea kan, di sini ada, jadi gue beli deh. Nyobain makanan Korea. Apa tadi ya? Gue pesen corn dog sama tteokbokki. Jadi corn dognya lagi dimasak dulu 5 menit katanya. Tteokbokkinya sih udah jadi, cuma corn dognya ini. Jadi gue nunggu 5 menit katanya.
itulah ada orang lagi beli lagi tuh. Udah lapar banget gue nih. Ini dia tteokbokki. Nah ini corn dog. Ini pertama kali nih gue nyobain corn dog nih. Enak juga. Oh, dia kayak adonan roti, cuma di dalamnya keju. Luarnya ada kayak apa? Kayak crumble gitu. Gurih. Ada rasa manis-manisnya juga. Enak. Coba sekarang nyobain tteokbokki ya. Tuh, kayak pasta ya. Nyobain tteokbokki. Oh iya, enak. Enak juga. Cuma agak pedes. Cuman susah potongnya nih. Tuh kan, gak ada sendok sih. Takut melebar gue makannya nanti nih, tumpah-tumpah. Soalnya gue satu pegang kamera. Gini deh coba. Nah, ya. Coba, begini kan. Susunya. Ya, tuh kan, tumpah deh. Baru gue bilang. Habis juga enak. Udah. Sekarang gue mau nyari tempat sampah. Oh, ada tuh depan sana tuh. Oke guys, makannya udah kenyang. Gue mau buang sampah dulu nih. Sekarang nyari minum deh. Oke guys, sampai di sini dulu video gue. Semoga kalian suka tour di kota tua di Edinburgh. Please dukung channel gue, di subscribe sama di like. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.